rumus Rubik 3x3. Oke, kita acak Rubiknya. Sambil nunggu berbuka puasa ya, kita iseng-iseng kita serat Rubiknya dulu, kita kacaukan. Kita buat beracak, kita acak sedemikian rupa ya. Ntar kita acak lebih kacau lagi. Oke. Sekarang kita susun Rubiknya yang sudah beracak ini. Jadi nyusun Rubik ini dia hampir sama kayak bangun rumah gitu. Kita buat dulu pondasinya, kita buat bangunan lantai 1, kita buat bangunan lantai 2, lalu kita selesaikan atapnya. Nah, contohnya seperti ini. Acak lagi, kita acak terus sampai tidak beraturan. Ya. Sekarang kita coba untuk menyusunnya. Tips menyusunnya itu putihnya nih ya. Yang putih ini dia usahakan jadi di sini putih. Jadi seperti ini satu gitu. Nah, cara mencarinya dari atas ini. Nah, dari kuning sini. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat sini putih. Kita cari di sini putih. Di mana putihnya? Rupanya dia di sini. Kita pindahin dia kemari. Sekarang seperti ini, dan seperti ini. Nah, dia udah seperti ini. Kita cari dia yang bawahnya nih sama ya. Sama ini seperti ini. Ini. Nah, ini seperti ini sama. Nah, kita putar dia ke bawah gini. Jadi ketemunya dia di sini. Sama yang lain juga demikian. Ini cari yang sama, nih sama kan? Kita putar dia ke bawah ke mari. Nah, tuh. Nah, ini udah sama nih. Ini putih. Nah, kita putar dia ke bawah. Udah tuh, ketemu 3, satu lagi nih. Nah, yang satu nih ini dia. Ah, tuh sama. Putih. Kita putar ke bawah. Tuh. Lalu kita cari yang ini dan ini. Kok bisa mesra sampai sekarang ya? Rahasianya ada. Ini harus sama dia hijau. Ini harus sama biru. Ini harus sama orange. Ini harus sama. Jadi cara mencarinya tuh dari atas seperti ini. Ini mau kita pindahin ke mana? Kemari. Ini caranya tuh gini. Ini mau pindah kemari. Caranya gini. Gini. Tuh dia pindah kemari. Jadi yang lain juga demikian. Nih hijau. Tuh hijau ini mau kita pindahin kemari. Jadi caranya gini. Gini. Tuh hijaunya pindah kemari. Oke. Yang lain tinggal ini ya. Ini kita pindahin dulu ke atas seperti ini. Itu dia kan. Dia mau pindah ke mari. Ini mau pindah ke mari. Caranya gini. Gini. Tuh. Dia udah pindah. Udah satu lagi nih ya. Satu lagi yang lain udah semua kan. Satu lagi kan ada di atas ini. Nah, caranya gini. Kita mau pindahin kemari. Yang ini kita pindahin kemari gini.
tuh dia udah rata yang satu ya, lantai satu udah, ini namanya lantai satu. Sekarang kita selesaikan lantai kedua. Ini lantai kedua namanya. Ini harus sama warnanya semua. Jadi ini kan nggak sama nih. Ini kan nggak sama. Ini nggak sama. Kita cari dia dari atas sini. Dari atas sini. Yang nggak ada berwarna kuning. Seperti ini. Nih. Kita jajarin dulu dia gini kan. Itu hijau. Hijau dia mau ke kemari. Mau kemari dia. Jadi ini mau pindah kemari. Ini caranya. Gini. Tuh, dia udah pindah kemari. Tadi dia di sini, sekarang dia pindah kemari. Sekarang kita cari yang ini. Yang ini enggak ada dia. Enggak ada yang dia harus diputar dulu ke atas, dikeluarin dulu. Sekarang sesungguhnya kita diciptakan bersungguh-sungguh dan beraneka bangsa. Kita pindahin dia. Karena kita diciptakan. Dia belum pindah. Saya Romah Rumuzi. Coba ini kita pindahkan. Selamat berbuka puasa. Rambut lepet. Solusinya ada shampoo anti lepet. Nah, sekarang udah ada yang tidak memiliki warna kuning di atas. Ini. Ini tidak ada warna kuning. Kalau ini kan hijau kuning, ini enggak bisa. Ini kuning. Nggak bisa, kuning orange nggak bisa, jadi dia yang nggak memiliki warna kuning di atas. Ini kita sejajari dulu sama temannya. Ini hijau kita taruh sini. Jadi gini caranya, sap tuh hijaunya udah di sini. Jadi ini kita cari sekarang. Ini kita menyelesaikan lantai 2 namanya, lantai 2. Jadi daripada ngajarin yang enggak kan buat anak, mending kita ngajari rumus menyelesaikan Rubik 3x3 kepada anak. Nah, ini kita pindahin ke mari. Ini pindah ke mari ya. Nah, caranya gini. Ini. Oke. Itu backsound azan tuh di TV ya. Bukan di sini. Jadi udah selesai ya. Ini namanya pondasi. Ini namanya lantai 1. Ini namanya lantai 2. Sekarang kita enggak ke lantai 3, kita nyelesai atapnya dulu. Ini namanya atap. Nah, ini kita pegangnya seperti ini, kita putar gini. Ini kita putar. Nah, seperti ini. Nah, setelah dia jadi gambar panah ini ya. Segi 4 palang ya. Kita cari dia yang di seperti ini. Ini kita buat pola dia seperti gambar ikan. Dia belum jadi. Ini dia, kita buat dia seperti gambar ikan ya. Ini seperti ikannya. Kita buat dia full kuning di atas ya. Itu dia. Jadi lantai dasar nih, pondasi ya udah selesai, lantai satu udah selesai, lantai dua selesai, atapnya udah selesai. Kita selesaikan yang ini yang terakhir kita selesaikan. Kita cari yang sama dia kayak gini. Ini sama dia, tinggal satu nih, yang lain belum. Ini kita cari dulu dia supaya sama seperti ini semuanya. Caranya gini. Ini diputar. Dia sama dan selesai. Oke. Rubik 3x3 selesai. Ini dia rumus Rubik 3x3. Oke. Nah, bagaimana supaya tengahnya ini beda semua? Caranya gini. Ini. Jadi semua tengahnya beda. Beda. Nah, gimana ngembaliinnya lagi? Caranya
rasanya. Ini. Cari yang ada dia. Ini. Ini. Nah, dia kita cari yang warna biru. Nah, biru enggak ada, jadi kita kembalikan dia lagi. Nah, kembalikan sampai dia ketemu yang dua kali. Ini dia. Ini. Ini. Dan ini, nah selesai. Oke, Rubik 3x3 selesai. Gimana kalau kita buat dia satu kali merusak 5 langkah dan memperbaikinya. Ini satu kali merusak namanya. Nah, 5 langkah dia selesai. Oke, kita coba. 1 2 3 4 5 selesai. Oke. Rubik 3x3 selesai. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Satu langkah kita merusaknya, satu langkah, 5 langkah kita memperbaikinya. Oke. Ya. Oke. 1 2 3 4 dan 5. Oke. Rubik 3x3 selesai. Oke. Salam dari saya Umar Art Fotografi. Buatnya Bang Adar Putni Poldi ya. Susah nyebut namanya. Mantap Bang. Oke, mantap. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ada rumah kelapa klinik baru loh. Kita coba yuk.